Rabbana atina kami kami kalau bahas asal kelimah na dia panggil dhamir mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Nah, satu lagi pakai dhamir mutakallim mu'azzim nafsah tu na. Kemudian bila kita berdoa, Rabbana hai Tuhan kami atina beri oleh muakan kami fid dunya dalam dunia hasanah hingga akhir lagi. Jadi tempat na tiga empat tempat sebut tu. Tu Rabbana dah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina tiga. Wa qina na na. Jadi nak tanyanya masuk ke dak orang duduk rumah noh. Ha, kalau kita duduk berdoa lepas sembahyang di masjid kita berjemaah berpuluh-puluh orang dalam doa tu Rabbana Rabbana duduk amin. Amin. Amin kan? Ha. Jadi patut hak tak ada mai tak ada mai masjid duduk kat rumah masuk ke dak situ. Ha. Dia maknanya tengok di istiqmal dia. Kadang-kadang kita berdoa sore kita pernah juga orang. Kalau kita duduk tu hak jemaah tu sore mai sore itu. Lepas main sunat ni mau kelebih kita lepas main sunat berdoa pula Rabbana atina fid dunya. Ha, kami berapa orang tak kita sore? Berapa tak kata Rabbi atini? Ah, kan nak turut tak? Rabbi atini fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qini azabanna. Dah kita aku. Tak guna na juga. Kenapa? Karena nak apa dia tu tupu kepada lafah waris. Kemudian bila bila pakai na situ. Na mana? Hei Tuhan kami, berilah kau ke kami. Zuhir gak hama nak ada ni lah. Perita ni ramah ada ni malam. Luar dalam masalah kami ada ni. Nah, asapa tu kalau temu roh lagi, Rabbana ufir lana wali ikhwanina waktu ga. Abi, Rabbana ufir lana wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ga mano hok mukmin jak dulu masuk be. Supaya nuh doa masa dia hari tu, kita ke belakang masuk be. Nah. Tu dia. Apa dia wali man dakhala mu'minan batu wal mu'minina wal mu'minat bukan anak cucu dia saja turun pakai kita mu'mini mu'minat masuk dalam umum doa nabi-nabi dulu. Ini nak kata hebat ke mu'min wala bagaimanapun dari segi apa bila kata na atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini sya'an siapa doa lagi ni sya'an orang mu'min dan pula kita makruh kita berdoa minta kesorangan kita melainkan hak waris khusus. Mana hak waris khusus? Seperti dalam duduk antara dua sujud ya rabbi fili warhamna tada ta rabbi filana warhamna. Jadi salah pula hak waris lagu tu tu pun ada hak waris. Nah, jadi kalau kita nak doa hak lain pada waris gitu kita nak kutuk diri kita makruh. Nah, makruh dalam makruh umumkan bahawa terutama yang mana hadir dari tempat itu majlis itu. Lepas tu bila kira arti lagi umum semua orang mukmin. Ha, nah. Tu dia.